Badan Narkotika Nasional atau BNN menggerebek sebuah rumah di kota Surakarta, Jawa Tengah. Dalam penggerebekan itu, BNNP menyita barang bukti berupa pil PCC dan bahan berupa serbuk. BNNP menggerebek rumah di Jalan Setiabudi nomor 66, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari. Lokasi rumah berlantai dua ini tidak jauh dari terminal bus induk Tirtonadi. Menurut Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Condro Kirono, Polda Jawa Tengah hanya membantu BNN saja. Namun Kapolda membenarkan rumah tersebut menjadi tempat pembuatan pil PCC. Kapolda Jawa Tengah menyatakan penggerebekan di kota Surakarta ini adalah pengembangan dari penggerebekan di Semarang. Sementara itu, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo sempat turut masuk ke dalam rumah dan melihat beberapa barang bukti. Ya, ini kan yang mengungkap dari BNN, dari Polda hanya membackup. Bu, sama tablet itu aja, enggak sama mesin cetak. Banyak, Pak. Banyak. Banyak sekali. PCC ya, Parodis, PCC. Orang ngerti aku, aku ngomong keliru malah. Banyak. Kalau yang di dalam itu apa aja, Pak? Terlihat tadi apa? Ya, serbuk sama tablet itu aja, sama mesin cetak. Mesin cetak. Ada mixer, ada mesin strip. Jadi seperti pabrik ya, Pak? Bukan seperti pabrik, emang, Pak.